Halo semuanya, selamat datang di channel Miftah Fatur. Kali ini saya akan bermain Terraria. Jadi kita langsung mulai saja. Tadi saya udah buat karakternya dan juga worldnya. Dan kita pertama-tama menebang beberapa pohon nih di sini. Kita menebang beberapa pohon aja dulu. Kita mungkin menebang, ya mungkin 4 pohon. Ya kita tebang aja lah pohon-pohonnya. Oke, kita dapat acorn, kita tanam lagi. Kita tanam pohon-pohonnya lagi. Sini. Kita ambil dulu mushroomnya. Oke, ada. Oke, kita tanam. Oke, dapat. Oke, kita dapat koin 3 silver 60 copper, lumayan. Oke, ada beberapa iron sini. Oh, build. Oke, kita ada beberapa tin ore. Yap, kita dapat tin ore. Kita dapat berapa dah? Gak tau dah. Kita nambang mining tin ore atau enggak, kita nambang aja. Oke, kita dapat 12 tin ore. Oke, kita balik. Oke, kita ambil dulu beberapa dublok untuk jalan kembali ke atas, jalan ke atas lagi. Oke, kita udah dapat. Oke, kita di atas. Mungkin kita akan lihat-lihat dulu ada apa aja di dunia ini. Mungkin kita lihat saja dulu. Oke, di bawah sana ada apa? Oke, kayak seperti cave dah. Oke, ada air. Kita dulu. Oke, kita kemungkinan dapat ke sini. Kita ke sini. Ya, bisa. Oke, kita ambil lagi. Lalu kita gimana ini cara ke atasnya? Mungkin kita pakai beberapa kayu yang kita tadi tebak. Mungkin. Oke. Kita juga ambil beberapa dirt di sini juga, dan ada beberapa kayu, ada batu nih. Kita ambil aja batu-batunya. Kita mainin dulu, kita nambang beberapa batu. Oke, di sana ada bebek kayaknya. Oke, kamu udah dapat berapa batunya? 14. Kita mungkin ambil 20. Oke, kita ambil paling kita ambil sebanyak mungkin aja. Oke, kita mining aja. Oke, kita udah mungkin cukup. Oke, kita nemu lead ore di. Oke, kita nemu lead ore. Oke, kita mining aja lead ore-nya. Lead ore-nya maksudnya. Oke, kita lihat dulu sini apa, ada apa aja di daerah sini. Kayak ada semacam cave dah lagi. Oke. Enggak ada apa-apa di sini. Oke. Mungkin kita buat crafting workbench dulu dan pertama-tama. Oke, kita buat workbench. Oke, kita udah buat workbench-nya. Kita taruh sini dulu.
kita buat kayaknya wooden armor boleh dah. Kita buat wooden sword karena damage-nya lebih bagus wooden sword daripada demonic copper sword sword. Okay. Kita buat beberapa armor juga. Si Magwas ternyata bisa memanah juga tadi. Dia bisa memanah. Oke, kita tinggal buat yang helmetnya. Kita pakai buat armor. Oke, kita pakai dulu buat armor. Oke, kita nebang lagi nih. Oke, kita tebang dulu nih pohon untuk membuat rumah dah. Rumah kemungkinan. Oke. Oke, kita udah ambil beberapa pohon. Oke, pertama mungkin kita buat lantainya. Mungkin kayak gini aja dulu. Permisi. Kita kalahin dulu slime-nya. Green slime. Oke, kita udah kalahin dia. Oke, kita buat kayak semacam tangga. Oke, ini gimana? Kayaknya mungkin ada. Oke, kita kalahin dulu slime-nya lagi. Ini ada worm di sini. Oke. Mungkin kayak gini, Pak. Dia udah pas. Oke, kita buat daerah pintunya. Kita buat pintunya mungkin gini. Oke, kita udah buat daerah masuk. Kita biarkan aja Lord Maxwell untuk ngelawan si slime. Oh, jadi dia udah ngalahin slime-nya. Kita dapat recall potion. Baguslah. Kita mungkin kalahin lagi deh slime ini. Oke, kita udah kalahin. Kita buat rumah dulu. Tunggu bentar. Oke, kita taruh sini aja. Oke, kita mungkin pas. Oke, kita buat lagi. Oke, kita udah buat kayak gini mungkin untuk pertama dulu. Kita ambil lagi beberapa kayu ya. Kayu di sini. Oke, kita dapat akun 3. Oke, kemungkinan kita taruh dulu crafting table-nya sekarang di sini dulu. Oke, lalu kita buat furnace. Enggak, tunggu bentar. Kalau mau buat, tunggu. Mungkin kita buat bisa buat torch dulu. Oke, kita coba. Tunggu bentar. Gimana sih cara buat furnace?
kita taruh dulu stone blocksnya. Kita cari di mana ke, kita tanya sama si Maxwell gimana cara buat furnace. Ini dia tadi. Kita buat furnace. Okay, 20 stone, kita punya 25, 4 wood, kita punya 90 dan 3 torch. Okay. Okay. Kita buat lagi. Kita sekarang kan selanjutnya. Ya. Yeah. Si Maxwell malah ini kena si ini rabbit, si kelincinya malah kena kelinci. Mana ya? Oh ini dia furnace. Kita udah buat furnace. Oh. Oke. Okay. Mungkin kita buat sini dulu, Kak. Oke, okay, bentar. Oke, okay, mungkin kita pasang buat wall juga. Oke, okay, tunggu. Ini kita buat dinner bar dulu sama lead bar, oke. Okay. Lalu kita apa namanya? Buat chair sama table. Mungkin dua, chairnya sama tablenya dua. Sama pintu. Dua juga sama berapa wall? Oke, okay, mungkin tambahin lagi. Oke, okay, kita punya. Oke, okay, kita buat, kita pasang wall dulu. Oke, okay. Kita mungkin ngasih. Oke, okay, kita potong, ambil lagi, nebang kayu maksudnya. Kita nebang lagi kayu. Kita dapat tambahan. Bagus. Oke, okay, kita taruh wood door di sini. Kita taruh wood door di sini dan di sini. Oke, okay, kita taruh. Oke, okay, kita taruh beberapa di sini buat oke. Okay. Oke, bagus. Oke, okay, kita tambahin beberapa wood di sini. Oke. Okay. Kurbinnya kita taruh sini. Oke, okay, kita pertama pasang wall, buat wall di sini. Oke, okay, kita pasang dulu beberapa wood wall. Oke, okay, kita pasang aja. Kita pasang dulu. Oh tadi itu ada yang keluar. Kita mungkin buat hammer. Yap, kita buat wooden hammer buat kita buat wood hammer. Oke, okay. Kita buat wood hammer. Kita lanjut pasang wallnya di rumah ini, rumah mungkin kita pasang dulu lah. Oke, kita kalahin lagi slime. Kita mungkin ambil beberapa wood.
kita kalahin lagi beberapa slime di sini. Oke. Lalu kita buat wall lagi. Oke, segitu cukup. Tapi nggak tahu cukup apa enggak. Kita buat aja. Oke, udah kayaknya udah malam hari dah. Iya, udah malam hari. Oke, rumah udah selesai. Kita udah buat rumah. Kita taruh beberapa torch di bagian. Saya bantu. Saya kalian zombie-nya. Saya bantu kalian. Kalahin dulu. Oke, bentar. Oke, kita udah kalahin zombinya. Oke. Kita ada lagi zombie. Waduh, gimana? Bantuin dong. Waduh. Tunggu. Tolong. Bentar dong, bantuin. Oke, bagus. Oke, kita udah kali lagi satu zombie. Ini zombie. Zombie satunya lagi. Ini zombinya. Oke, bagus. Kita taruh buat dekorasi. Wooden table sama wooden chair. Mungkin kita taruhnya gimana? Mungkin kayak gini dulu aja. Bagus. Kita taruh berapa di sini dan di sini. Mungkin udah pas, mungkin udah cukup dah segini torch-nya. Oke, kita mungkin sekarang ya. Oke, mungkin kita taruh lagi chair-nya sama gini dulu. Apa gini? Saja sih kita tahu. Oke, kita mungkin tutup dulu. Oke, bagus. Lo kita taruh furnace siap sementara. Kita taruh sini furnace-nya dan workbench-nya kita taruh sini. Oke, kita buat bow. Kita buat aja. Oke. Ini untuk ngalahin para zombie pakai bow. Kita kalahin dulu zombinya. Kita kalahin dulu zombinya pakai bow dan arrow. Oke, kita udah kalahin. Oke, kita udah kalahin zombinya. Yeay. Dan mungkin rumahnya ya cukup lumayan lah, lumayan. Oke, semuanya kayak sampai dulu di sini videonya. Jangan lupa like, comment dan subscribe ya. Dan bye-bye.